Bian lebih kurang umur 50 setelah kewafatan orang-orang yang Nabi sayang, Khadijah radhiyallahu anha, Abu Talib. Dalam tahun yang sama bila meninggal orang-orang hak Nabi sayang ni, patahkan hati Rasulullah, tidak sedikit pun mengurangkan semangat perjuangan Nabi. Hak ni kena renung dalam-dalam. Nabi terus keluar untuk mencari nafas baru kepada dakwah Islam. Maka tempat yang Nabi pilih ialah Taif, yang mana Taif kalau hari ni tuan-tuan tengok lebih kurang 60 hingga 70 kilometer dari Mekah. Jauh tuan-tuan, jauh. Kalau pikir dengan kereta kita hari ni, dekatlah. Kalau dengan kereta kita hari ni, zaman dulu Nabi tak panggil buruk daripada syurga. Nabi naik macam orang biasa. Nabi naik unta, Nabi naik kuda macam orang biasa untuk menyebarkan Islam. Maka Nabi keluar dengan Zaid bin Harithah, anak angkat dia, anak angkat Rasulullah, keluar ke Taif dengan perjalanan yang jauh. Akhirnya dihalau dengan kejam, dikeji, dicaci oleh pemimpin-pemimpin Taif. Tidak seorang pun yang masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluar daripada bumi Taif, bahkan Nabi dihadiahkan oleh penduduk Taif dengan balingan batu, kayu dan sebagainya, sehingga membuatkan darah seorang Nabi yang selipa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan darah sikit-sikit tuan, kan darah turun tang ni sampai tulang habis dah. Turun sampai ke bawah. Nabi pun keluar berehat di sebuah kebun. Akhirnya pekerja di kebun itu melihat akhlak Rasulullah, sopannya, ramahnya, penyayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersihnya Rasul itu. Ucapan bismillah yang keluar daripada mulut Nabi ketika Nabi menyuapkan anggur ke dalam mulutnya, akan lelaki dan pemuda yang bernama Adas memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang masuk Islam. Perjuangan Nabi dia, Allah uji Nabi ni tinggi, jauh. Jauh. Kemudian Nabi pun balik. Bila balik ke kota Mekah, kita sampai pada bulan yang lepas di situ. Nabi pun balik dengan Zaid bin Harithah. Waktu nak masuk kota Mekah, Zaid bin Harithah tanya, "Ya Rasulullah, bolehkah ni nak masuk balik kota Mekah? Bolehkah? Bukankah kita keluar hari itu dalam keadaan Abu Talib dah tak ada? Kita keluar hari itu dalam keadaan Khadijah bintu Khuwailid dah meninggal dunia. Kita keluar dalam keadaan mereka baru je habis boikot kita dan semua ahli keluarga kamu. Bolehkah masuk ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW jawab kepada Zaid ibn Harithah, "Dengar wahai Zaid, sesungguhnya Allah pasti akan memberikan ketenangan kepada siapa yang membantu agama ini dan nabinya." Nabi pun masuk dalam kota Mekah meneruskan dakwah, bukan masuk dan terus tak jawatan. Nabi meneruskan dakwah kepada siapa? Macam biasa kali ini tuan-tuan tengok muka surat 134. Islam diperkenalkan kepada para kabilah Arab dan individu. Apabila penduduk Mekah majoritinya diracuni pemikiran mereka, memang tak mau dah dengan Rasulullah, tak mau terus dengan Muhammad, mereka tidak pernah sekali-kali membiasakan telinga mereka untuk mendengar Al-Quran. Lari sejauh-jauhnya bila Nabi dan para sahabat membaca Quran, tak mau langsung. Maka Nabi alaihi salatu wassalam tak berhenti dakwahnya, tapi Nabi tunggu orang Arab yang mai buat haji tiap-tiap tahun. Maka Nabi pun berjalan keluar daripada kota Mekah, pergi ke Mina, pergi ke Arafah. Haji zaman tu pun tuan-tuan ada wukuf. Haji zaman tu, tapi wukuf dia tak tahulah dia wukuf macam mana. Kebanyakan ibadat haji ketika itu dilakukan secara telah pun diselewengkan. Dia berapa banyak selewing lah. Haji sakibaki syariat Nabi Ibrahim AS. Nabi, bila penduduk Mekah tak mau,
Nabi pergi cari orang Arab hak mai, yang mai daripada Yaman, yang datang daripada Madinah, yang datang Nabi pergi. Itu yang kita nak tengok. Kata pengarang kita, bismillahirrahmanirrahim, ke surat 134, pada bulan Zulqa'idah tahun ke-10 kenabian, bersamaan Julai 619 Masihi ataupun Miladi, Nabi SAW kembali ke Mekah untuk meneruskan kegiatan dakwahnya. Kembali daripada mana? Kembali daripada Taif. Nabi balik ke Mekah. Ketika itu musim haji di Mekah akan menjelang. Zulqa'idah ni dekat-dekat nak. Daripada dulu tuan-tuan, orang, daripada Nabi belum lahir, orang Arab telah pun mengerjakan haji. Tapi cara yang telah pun rosak, cara selewing haji yang telah pun disongsangkan, dan mereka mengerjakan bulan haji pada bulan yang sama, Zulqa'idah, Zulhijjah, bulan tu jugalah. Nabi balik daripada Taif, Zulqa'idah, maksudnya dah dekat musim haji. Maka Nabi pun susun, kali ni musim haji kita kena keluar berdakwah. Seandainya Nabi kekal di dalam rumahnya dalam kota Mekah, maka hari ini Islam takkan sampai ke bumi Malaysia ni. Tapi disebabkan rajinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak perlu soalan. Balik Taif, pintu gerbang Taif ditutup rapat untuk sinar Islam. Padahal Nabi nak buat keluar penduduk Taif daripada neraka untuk masuk syurga. Lepas tutup pintu gerbang Taif, tak ada ruang Nabi untuk pergi ke Taif. Balik ke kota Mekah, kampung halaman Nabi, yang di situ Nabi disiksa, yang di situ Nabi dipulau, yang di situ Nabi dipandang asing. Nabi keluar dan pergi ke kemah-kemah hujaj ataupun orang-orang yang melakukan haji daripada negara Arab lain. Nabi pergi kemah ke kemah, daripada satu kemah Nabi berpindah ke satu kemah, menyebarkan Islam. Macam tu. Kemudian perenggan kedua, menurut Az-Zuhri, boleh dikatakan kabilah-kabilah yang Islam diperkenalkan ialah ni, dia sebut nama kabilah hak Nabi pi. Ni mengaji sirah ni. Dulu kita tahu umum je. Ni dia sebut. Nabi pi jumpa kabilah apa? Banu Amir bin Sa'sa'ah. Nabi pi jumpa kabilah Muharib bin Khasfah. Nabi pi jumpa kabilah Fazarah. Nabi pi jumpa kabilah Ghassan. Nabi pi jumpa kabilah Murrah. Nabi pi berdakwah ke kabilah Hanifah. Tuan-tuan, bukan satu dua tuan-tuan. Kabilah ni besar. Kalau kita satu rumah kena cerakah, balik tak keluar sebulan. Tak mau kena hari tu ni. Aku pun sikit hati juga, orang juga. Sebulan. Tuan-tuan tengok, dua tiga orang ustaz yang popular di tanah air, bila kena Allah uji dengan fitnah apa semua kan. Sampai hari ni tuan-tuan, dia kesan tu. Ustaz Syahul Hamid pun sampai hari ni dia tak bagi siapa rakam. Sekali ya. Isu dia sekali je, tapi sampai hari ni kesan. Kan? Setiap kali dia kuliah, siapa pun jangan rakam, dia marah dia. Rasulullah sehari 20-30 kali. Tuan-tuan, rajin pilih kita, rajin renung tengok, oh Nabi sehari 20-30 kali. Yang sebegitu, yang fitnah sebegitu, yang kejian dan cacian sebegitu. Kuat no? Dalaman Rasulullah sangat kuat. Kemudian Nabi berpindah daripada satu kabilah yang disenaraikan oleh pengarang kitab. Nabi pi Bani Hanifah, Nabi pi Bani Salim, Bani Abbas, Bani Nadir, Bani Al-Buka', Bani Al-Kindah, Bani Al-Kalb, Bani Haris bin Kalb, Ka'b, Bani Udrah dan orang-orang daripada Hadramaut. Banyak kemah orang buat haji tuan. Nabi pi satu-satu-satu. Tidak pula Islam diperkenalkan kepada mereka dalam satu tahun, tetapi berulang kali dari semenjak tahun keempat hingga ke musim akhir pra-hijrah haji. Nak Nabi duduk keluar pergi tu, daripada tahun keempat sampai tahun ke-12 kenabian. Pra-hijrah tu, haji yang pra-hijrah, maksudnya Nabi duduk di kota Mekah 13 tahun. Tahun 12 kenabian, Nabi keluar pergi lagi. Maksudnya bukan setahun je. Bukan Nabi keluar setahun, pergi ke kemah-kemah-kemah, berhenti. Tak. Ni keluarga yang besar ni. Yang pengarang kita sebut, Asad, kabilah-kabilah tadi, kabilah yang besar.
bani-bani sekian, tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, bagaimanapun berapa ratus yang Nabi dapat daripada situ, mereka tetap berkeras hati, malah tiada seorang pun yang menyambutnya dengan positif. Tuan-tuan, daripada tahun 4 kenabian tu, Nabi duk ulang-alik pi orang mai buat haji, Nabi pi pusing tawaf daripada satu kabilah ke satu kabilah. Sampai tahun 11 kenabian, tak ada seorang pun yang masuk Islam. Tak ada seorang. Lepas tu baru orang-orang Ansar, saya tengok orang-orang Ansar ketika tu barulah menyahut seruan dakwah Nabi. Ini cerita dia. Tiap-tiap tahun Nabi pergi tu, selama 11 tahun ataupun 7-8 tahun tu tak ada siapa masuk Islam. Sampailah dekat-dekat pra-hijrah, haji yang pra-hijrah, maksudnya haji yang orang Arab main buat, yang pra-hijrah, maksudnya dalam tahun 12 ataupun 13 13 kenabian, waktu tu barulah ada sebahagian. Kita tengok. Berikut adalah beberapa aspek berhubung dengan rayuan Rasulullah mengajak mereka menerima iman seperti yang didakwahnya. Nabi berdakwah kepada keturunan Bani Kalb, terkenal dengan nama Bani Abdullah. Dalam Bani Kalb ada satu kabilah nama Bani Abdullah. Memperkenalkan mereka mesej Allah sambil merayu agar menerimanya demi Allah yang telah memilih nama begitu indah untuk bapa mereka, tetapi tidak berhasil. Nabi pergi satu kabilah Arab luang daripada Mekah mai buat haji. Nama kabilah tu Bani Abdullah. Cantik nama dia, Bani Abdullah, kabilah hamba Allah. Nabi kata Allah yang pilih nama kepada kalian, keturunan kalian dengan nama yang indah. Masuklah Islam. Mereka pun tolak. Semua tolak. Kebanyakannya semua tolak. Kemudian nombor dua, Nabi berjumpa dengan Bani Amir bin Sa'sa'ah di perkemahan mereka, mengajak mereka meninggalkan amalan menyembah berhala dan mengikuti Rasulullah. Nabi suruh mereka tinggal hak berhala tu, peluk agama Islam. Salah seorang mereka bernama Bahirah bin Firas membalas balik. Dia kata, wahai Muhammad, kalau kami ikut agama kamu, adakah kamu akan memberikan kepada kami kuasa nanti bila kami masuk Islam? Awal-awal lagi minta jawatan. Awal lagi. Nak suruh sokong kamu Muhammad, nak suruh bersama dengan kamu Muhammad, nak suruh ikut jamaah kamu, nanti ada peruntukan tak jawatan? Kami jadi portfolio apa ke, 2-3. Sebelum masuk, minta lah. Nabi jawab, Nabi kata keseluruhan urusan adalah di tangan Allah. Nabi kata Allah menganugerahkan kuasa jawatan kepada siapa juga yang diinginkan oleh Allah. Kemudian Bani Amir tadi balik ke kampung. Tuan-tuan boleh tengok ke surat 135, perenggan yang kedua. Saya langkah sikit. Bila Bani Amir ni pakat balik, dah bincang dengan Rasulullah di Mekah waktu buat haji, Nabi mai dakwah. Bincang, Nabi beritahu sekian-sekian, mereka ni pun balik ke kampung halaman. Mereka jumpa dengan orang yang paling berpengalaman di kampung mereka. Orang tua, paling berpengalaman, semua orang hormat dia, ada pengaruh. Mereka pun cerita, waktu kami pi haji tahun ni, ada satu orang laki-laki pemuda daripada Quraisy. Dia kata dia Nabi. Dia mai kat kami, mereka pun cerita panjang dekat orang tua Tasad yang berpengaruh tadi. Syekh tua itu tersentak mendengar berita itu dan kagum. Sekiranya tiada jalan lain untuk merebut peluang terbuka di hadapan mereka, lalu bersumpah. Orang tua hak pengalaman Tasad kata sebenarnya dia adalah keturunan Ismail. Oh, dia tahu. Orang tua Tasad tahu. Dialah sebenar-benarnya Nabi. Bagaimana kalian boleh tersalah erti kata-katanya? Dia kata rugi hampa-hampa rugi. Dia adalah keturunan Ismail dan dia adalah Nabi. Hampa rugi tak ikut dia. Orang tua tu kata. No? Tapi habis macam tu je lah. No? Habis dengan ayat tu je. Kemudian pengarang kita perkenalkan kepada kita 1, 2, 3, 4 nama, 5 nama di kalangan para sahabat yang boleh jadi malam ni
Nama-nama ni berapa yang tuan-tuan pernah dengar nama mereka? Pasal apa diperkenalkan lima nama ini? Kerana sepanjang Nabi berdakwah kepada orang luar Mekah yang mai buat haji, kesemua tolak dakwah Nabi. Sampailah tahun ke-12 kenabian, Ada seorang. Macam tu je. Dan mereka ni hanya bilangan jari yang menerima dakwah Nabi. Maksudnya antara yang awal masuk Islam, antara sahabat-sahabat ini adalah yang pertama Suaid ibn Samit. Memang tak nak dengar Suaid ibn Samit, tapi dia awal masuk Islam. Antara orang yang memiliki hati yang bersih, bertuah kerana dipilih oleh Allah untuk dicampakkan iman di kalangan puluhan ribu yang Nabi berdakwah yang datang daripada luar kota Mekah untuk mengerjakan haji. Mereka ni je yang Allah buka hati mereka masuk Islam, awal masuk Islam. Antaranya sahabat yang bernama Suaid ibn Samit. Siapa dia Suaid ibn Samit? Cara ringkas, dia seorang penyair hebat yang tidak menonjol dari Yathrib. Penyair hebat tapi dia tak ke depan. Semasa berada di Mekah untuk mengerjakan ibadat haji atau umrah, dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Nabi pun ajak dia masuk Islam. Nabi tak henti, tuan-tuan. Dakwah Rasulullah tidak berhenti. Kerana kita tak tahu di manakah pintu hidayah yang telah dibuka ataupun sedang ditunggu untuk dibuka. Ada dah pintu hidayah, tinggal tunggu pendak, tinggal tunggu orang Islam saja, tinggal tunggu mana-mana ustaz saja nak pergi buka pintu tu, kemudian cahaya akan masuk kepada dia. Tuan-tuan tengok dalam apa, Pencetus Ummah tahun bila tahu, Warren Fernandez kan masuk Islam kan. Tahun ada setahun tu dia pergi sebagai orang bukan Islam, dia tengok rancangan Pencetus Ummah dan dia seronok tengok cara memperkenalkan Islam. Dia pergi tahun satu lagi ke pergi tahun tu juga tahun ni. Lepas tu dia masuk Islam, pintu hidayah. Maka begitulah Rasulullah SAW, Nabi berdakwah, akhirnya Nabi jumpa seorang penyair. Penyair zaman tu tuan-tuan kira orang hebat lah. Penyair zaman tu kira cendekiawan yang hebat lah. Nabi pun ajak dia masuk Islam. Ketika perlawanan itu, Suaid menyampaikan setengah kata-kata hikmah Luqmanul Hakim yang indah didengar kepada Nabi SAW. Dia apa? Kata-kata hikmah Luqmanul Hakim. Sebenarnya Luqmanul Hakim ni semua orang tuan-tuan kenal lah. Seorang yang diberikan oleh Allah dengan kebijaksanaan yang banyak. Dia hidup sezaman dengan Nabi Daud AS. Hidup sezaman dengan Nabi Daud. Bila Nabi Daud diutuskan, dia Luqmanul Hakim berhenti daripada mengeluarkan fatwa dan juga ni, dia kata sebab dah ada rasul, dia kata tanya kepada rasul. Jadi perkataan Luqman banyak sehingga Allah merakamkan di dalam Quran. Nak beritahu betapa hikmahnya Luqman ni. Indah perkataan dia. Suaid ibn Samit dia hafal perkataan ni. Dia bila Nabi ajak untuk peluk Islam, Suaid ibn Samit dia bacakan perkataan Luqman yang indah ni. Dia kata, adakah wahai Muhammad kamu menyeru kepada seperti perkataan ini? Adakah wahai Muhammad seruan kamu kepada seperti perkataan ini? Nabi pun membaca Al-Quran. Nabi kata, ada sesuatu yang lebih istimewa daripada perkataan Luqman. Nabi pun baca Quran. Bila baca Quran depan seorang penyair, penyair ni kena cerdik. Zaman tu penyair ni sebab susah, syair Arab susah tuan-tuan. Jadi bila dia baca depan orang yang cerdik, kemudian menerima kebenaran, akhirnya dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam. Dia terbunuh di medan pertempuran Bu'ath, iaitu tahun ke-11 kenabian. Berlaku perang di Madinah, ada perang iaitu peperangan Bu'ath di antara Aus dan Khazraj. Perang tuan-tuan. Aus dan Khazraj sebelum Nabi mai perang. Ratusan tahun mereka berperang sampai letih. Tuan-tuan, sahabat-sahabat di Madinah, Aus dan Khazraj tu di Madinah ni berperang ratusan tahun sampai masing-masing letih dah perang.
Sebab tu bila Nabi mai, mereka terima tu sebagai pemimpin. Ha? Jadi sahabat Suhaib bin Samit ni dia terbunuh dalam perang tersebut sebelum Nabi pergi ke Madinah. Kemudian, kesuat 136, seorang sahabat nama dia Iyas bin Mu'az. Iyas bin Mu'az, entah no, sahabat Nabi. Dia ni remaja daripada kabilah Aus. Dia seorang remaja. Dia datang ke Mekah bukan untuk buat haji, tetapi dia salah seorang delegasi yang datang ke Mekah sebab nak buat pakatan dengan Quraisy, sebab nak lawan dengan Khazraj. Di Madinah ada dua bangsa Arab yang besar, Aus dan Khazraj, yang selepas Nabi sampai semua masuk Islam. Aus dan Khazraj ni perang ratusan tahun, antara peperangan yang paling akhir sebelum Nabi sampai ke Madinah, namanya Harbu Bu'ath, peperangan Bu'ath. Aus jumlah mereka kurang daripada Khazraj, Khazraj lebih besar. Jadi Aus datang ke Mekah nak buat pakatan dengan orang-orang Mekah. Kemudian Nabi pun jumpa dengan dia. Nabi jumpa dengan dia, Nabi pun bacakan ayat Quran. Nabi dakwah kepada dia, baca ayat Quran dan sebagainya. Akhirnya dia masuk Islam dan menghembuskan nafas dengan nama Allah dan segala kebesaran Allah, kehebatan Al-Quran. Nabi jumpa orang luar, panggil baca Quran. Depa faham ustaz, tak apa. Kan? Ha, itu duk bagi alasan tu. Depa faham lama-lama sampai bila? Sampai bila tak baca Quran? Tuan-tuan tengok betapa ramai orang yang sebab mendengar ayat Quran dalam TV, melihat, membaca di kaca televisyen, mendengar dalam radio ataupun terbaca di majalah, satu ayat je baca, mai hidayah. Ini mukjizat Quran. Sebab tu Quran baca. Ada kawan non-muslim pilih ayat-ayat baca kat dia. Boleh jadi salah satu ayat itu adalah penyebab kepada dia untuk memeluk Islam. Saya bawa baru-baru ni yang lepasan PT3 dengan Paisa SMA ke tempat, pergi ke sebuah pusat penternakan udang kebangsaan di Pulau Saya, dekat yang sekolah kami. Tapi dah pusat tu hak kebangsaan yang besar. Tahu tak? Bawa pergi situ, mereka buat penerangan tentang benih udang ni. Mereka belah udang kalah dan sebagainya. Waktu penerangan tu habis, selesai, dia pun bawa pi ke tempat apa nama ni, ada kolah-kolah besar tu lah, bukan kolah, dibuat daripada plastik tu kan, plastik tu banyak lah, besar, banyak kolah lah, ada yang besar-besarnya. Kami pun berjalan tengok udang yang umur 40 hari apa semua, sampai di belakang sekali dengan ayat Quran. Warok pekerja sini ni kan, pakat dengar ayat Quran rajin. Bila pergi belakang sekali, baru dia buat penerangan di situ, dia kata, ustaz, ayat Quran ni dipasang 24 jam sehari semalam di sini. Dulu udang-udang ni ada penyakit, ada penyakit mati dan sebagainya. Kami try pasang Quran dan kami mendapati selepas memasang Al-Quran selama 24 jam sehari semalam, udang-udang ni semua sihat sampai hari ini dengan izin Allah. Udang pun sihat dengan Quran, tuan-tuan. Betapa udangnya kita ni. Betapa tak udang lah kita. Kan? Udang pun sihat, tuan-tuan. Memang saya pergi tu memang sentiasa dipasang Quran. Kira pergi waktu bila pun tuan-tuan boleh pergi tengok di Pulau Saya, dipasang Quran. Benih dia jadi sihat, udang jadi aktif dengan bacaan Al-Quran. Sebab itu Rasulullah bila berdakwah, Nabi baca Al-Quran, kerana Quran itu mukjizat. Dia ada roh yang telah diletakkan oleh Allah Azza wa Jal. Kalam Allah, tuan-tuan. Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Quran yang tuan-tuan baca itu, dia bukan makhluk. Kalam Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, yang pengarang ni, pengarang kitab kita masukkan di sini sahabat yang awal masuk Islam, antaranya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar, kesuat 136. Abu Dzar ni dia daripada
dekat dengan Madinah lah, dia di pinggir Madinah. Bila dia dengar Suaid bin Samit dan Iyas bin Mu'az masuk Islam, dia dengar ada orang luar, seorang dua masuk Islam. Bukan ramai tuan, sikit sangat yang masuk Islam. Nabi duduk pergi berdakwah tu. Bila dia dengar Abu Dhar, Abu Dhar ni semua orang kenal. Nah, sebut nama Abu Dhar Al-Ghifari, semua orang kenal. Tuan-tuan, Abu Dhar bila dia dengar ada Iyas masuk Islam, Suaid bin Samit masuk Islam, dia pun pergi ke kota Mekah. Dia pergi cari Nabi SAW. Bila dia pergi terus ke kota Mekah, orang tak kenal dia, dia tak kenal orang. Dia tanya orang, di mana Muhammad? Semua orang tak beritahu apa. Kalau yang bukan Islam tak mau bagi tahu sebab memang mereka membenci Rasulullah. Kalau yang Islam pula tak bagi tahu sebab nak rahsiakan kedudukan Rasulullah di rumah Al-Arqam, Nabi berdakwah dan sebagainya. Jadi dia tunggu sehari, lepas dua hari, lepas tiga hari, sampailah Ali bin Abi Talib datang berjumpa dengan Abu Dhar. Ali pun ajak Abu Dhar radhiyallahu anhu duduk di rumah. Kemudian hari ketiga barulah Sayyidina Ali tanya, wahai pemuda, apa tujuan kamu datang ke sini? Abu Dhar jawab, aku mencari seorang lelaki yang mendakwa dirinya adalah Nabi kepada umat ini. Maka Sayyidina Ali pun bawa, yakin dengan dia, Sayyidina Ali bawa ke rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Bila masuk, Nabi terus bacakan ayat Al-Quran kepada Abu Dhar. Baik tuan-tuan, Nabi terus baca. Baca tuan-tuan, boleh pasang-pasang. No? Ha, kalau kita ada kawan pun, baca bagi dia dengar ayat Quran. Biar dia dengar. Memang dia tak faham apa. Tetapi ayat itu sekiranya hati orang tu bersih, maka dia akan masuk, menyerap, dan boleh jadi di, pada diri dia, pintu hidayah Allah telah pun ada, tunggu nak buka saja. Tuan, ulama sebut, bila kita duduk tepi orang bukan Islam, kalau baca Quran, baca kuat sikit bagi dia dengar. Jangan pasang kuat terus, mengganggu, no? Sangat mengganggu. Kemudian akhirnya dia masuk dalam rumah tu, Nabi pun baca Quran kepada dia, dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia keluar. Semua tuan-tuan tahu, dia pun minta izin daripada Nabi untuk sebutkan kalimah dakwah di hadapan orang ramai. Dia keluar pergi ke kota Mekah, dekat Kaabah tu, dia pun sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa jadi? Jadi apa? Semua orang rumun dia, pukul dia, jijak dia, dan hampir-hampir menemui ajal Abu Dhar Al-Ghifari kalau tidak diselamatkan oleh Abbas ibn Abdul Muttalib, pak menakan Nabi SAW. Abbas kata, lepaskan lelaki ni. Hampa kenal tak dia ni siapa? Dia ni seorang pemuda yang aku tahu daripada Ghifar. Maksudnya Abbas dia tengok, dia tahu ni keturunan Ghifar. Pasal apa lepas takut? Sebab Ghifar adalah satu kabilah yang berada di tengah-tengah perjalanan laluan utama pedagang daripada Mekah nak keluar daripada kota Mekah. Kok mana pun mesti lalu, mesti kena lalu Ghifar. Kalau mati Ghifar ni seorang, tak boleh lalu pedagang-pedagang Mekah nak keluar pergi Madinah, nak ke Madinah pun tak boleh, nak keluar ke Syria pun tak boleh. Akhirnya mereka pun lepaskan dia, dan Abu Dhar pun balik berdakwah, mohon doa kepada Nabi SAW. Dia pun balik berdakwah. Dia antara orang yang awal masuk Islam. Bila dia masuk awal tu tuan-tuan, dia pergi ke kampung dia Ghifar, dia tidak kembali ke kota Mekah. Berdakwah, terus berdakwah, tahun 4, tahun 5 kenabian, 6, 7, 8 sampai tahun 13 kenabian, sampai Nabi berhijrah. Dia tidak berhijrah ke Madinah sebab tak wajiblah, sebab dia bukan di dalam kota Mekah. Kemudian tahun 1, tahun 2 sampailah tahun ke-5, ke tahun 5 Hijrah. Waktu tu Nabi dah umur 58. Abu Dhar belum memunculkan dirinya di hadapan Rasulullah. Apa yang dia buat tuan-tuan? Rupa-rupanya pada tahun 5 Hijrah, Abu Dhar membawa dua kabilah besar yang kesemuanya telah pun diislamkan oleh dia. Dua kabilah besar, kira dua taman dah di Umay. Ha, senang.
dua taman, Tun Sa'dun dengan Taman Brown. Dua-dua dia bawa pi. Dia kata, "Ya Rasulullah, di belakang aku adalah penduduk Far dan juga Salim, kesemuanya telah mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tu buat kerja dakwah betul tuan-tuan. Buat kerja dakwah. Awal masuk Islam tu sekali tu je jumpa Nabi. Assalamualaikum. Pi patah balik kampung berdakwah, bawa pergi ke Nabi dua kabilah. Nabi punya seronok. Nabi angkat tangan, Nabi kata, "Rifarun ghafarallahu lahum." Rifar, semoga Allah mengampuni mereka semua. Sebab semua masuk Islam. Semua tuan-tuan, kita anak pun tak lepas lagi. Isteri pun pakai ketat lagi. Dia buat mai satu kabilah. Nabi angkat tangan, Nabi doa kat Rifar. Hadis yang masyhur yang sahih. Kemudian Nabi kata, "Salim," sebab dua kabilah, satu lagi nama Salim. Nabi kata, "Salamah Allah." Allah mensejahterakan mereka. Seorang aja tuan-tuan, seorang aja masuk Islam, kemudian dia bawa dua kabilah. Dan antara yang awal masuk Islam, nama sahabat ni Tufail. Tuan-tuan. Tak pernah dengar kan? Tufail bin Amr Ad-Dausi. Tufail bin Amr. Dia, tuan-tuan boleh tengok muka surat 137. Dia daripada kabilah Daus. Bukan di Mekah, tapi daripada Yaman. Kabilah Daus adalah daripada Yaman. Dia ni tuan-tuan, orang besar di Yaman. Maksudnya ada orang kanan di Yaman, dia sudahlah orang besar. Lepas tu pula ahli akademik daripada Yaman. Senangnya cerita. Kira orang ngaji, ahli akademik, dan dia juga ketua kabilah, salah satu kabilah di Yaman, seorang penyair, seorang yang amanah. Tuan-tuan, Tufail bin Amr ni, dia pi ke Mekah. Bila dia pi ke Mekah nak buat umrah ni, menteri-menteri Mekah tengok muka Tufail, depa kata tu menteri daripada Yaman, cepat pi bagi tahu kat dia, kata di Mekah ni ada orang gila nama Muhammad. Depa kenal Tufail ni menteri di Yaman. Kalau dia ni masuk Islam, habis. Maka menteri-menteri ni pun pakat pi ambil Tufail ni dengan kereta kerajaan. Kerajaan Mekah waktu tu contohlah. Noh, buat pi penginapan apa semua. Tufail dia berkata, "Datuk Seri Tufail jaga. Di Mekah ni ada satu orang, cukup bahaya punya. Jangan pi duduk dekat kat dia." Dak perkataan dia pun tak boleh. Kan? Perkataan dia pun tak boleh dengar. Kalau lalu kat dia kena tutup telinga. Tuan-tuan, saya tak tambah ni, sungguh ni. Hak saya tambah hak kereta tu lah. Tutup telinga. Dengan sebab tu, Tufail ni sampai jumpa hak menteri ni cakap macam ni, menteri ni cakap macam ni, menteri ni cakap macam ni. Akhirnya bila dia sampai ke Mekah, dia nak pergi tawaf, dia ambil kapas, dia sumbat dua-dua telinga dia. Tawaf. Satu hari bila dia nak pergi tawaf, dia sumbat kapas di telinga dia, dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari tu dia nampak Nabi. Nabi ni satu orang manusia yang bila orang lain tengok, orang tahu dia ni baik ke jahat. Tuan-tuan tengok muka Tok Guru pun tuan-tuan tahu bukan muka jahat. Apatah lagi muka Rasulullah SAW yang bercahaya, yang lembut, yang apabila Nabi bercakap tidak pernah mengangkat suara jauh sekali untuk mencaci dan menghina orang. Bila Tufail ni tengok satu orang manusia yang bernama Rasulullah duduk di situ, dia tengok, dia kata, ni bukan orang jahat. Orang jahat ni tuan-tuan, tengok pun tahu kata jahat. Tengok muka dia dengan muka setan tu lebih kurang. Bukan saya pernah tengok setan, tapi tengok muka dia pun kita meluat. Bukan kita baik, maksud, tapi orang jahat ni, orang boleh jam. Budak dah jah 5-6 pun kau tunjuk kat dia, penyangok ni kan. Dia tengok, dia kata orang jahat. Budak dah jah 4 ke dah jah 5, tuan-tuan tunjuk kat dia penyangok hak-hak teruk ni. Dia tengok, dia kata orang jahat. Apatah lagi Rasul yang haibah dia, yang dengan akhlak dia, dengan bila Tufail tengok, Tufail kata, ni bukan orang jahat. Hak mereka kata Muhammad ni jahat, Muhammad ni gila, Muhammad ni penyihir. Dia kata, ini bukan penyihir dan ini bukan orang gila. Manusia paling cerdik tuan-tuan, Nabi duduk pun orang tahu dia cerdik. Cara Nabi duduk,
cara dia bercakap dengan orang. Maka Tufail mendekatkan diri dia dengan Rasulullah. Sebab Tufail ni bukan orang jenis dia orang ada ilmu. Ada ilmu, dia orang yang berfikir. Dia pun pergi kat Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, wahai Muhammad, orang bagi tahu kepada aku kamu ni penyihir. Orang bagi tahu kepada aku, wahai Muhammad, kamu ni gila. Tetapi aku tidak nampak daripada kamu gila ataupun sihir ataupun tukang tilik. Apa yang kamu bawa? Ni Tufail ni. Dia kata, wahai Muhammad, apa yang kamu bawa? Benda apa kamu bawa? Tanya benda apa bawa. Peluang Nabi ya. Nabi terus baca. Bismillah apa semua. Rasulullah dengan suara dia, dengan ruh Quran. Kan Nabi pun baca, tak cakap banyak, dia masuk Islam. Masuk Islam Tufail bin Amr Ad-Dawsi, dia pun balik berdakwah. Dan antara orang yang terawal masuk Islam di tangan Tufail adalah seorang sahabat yang lebih masyhur daripada Tufail. Nama sahabat itu adalah Abu Hurairah Ad-Dawsi. Tuan, Abu Hurairah masuk Islam di tangan ni. Ni sahabat ni. Sahabat ni lepas dia masuk Islam nak balik pi Yaman tu jauh. Allah bagi petanda kepada dakwah yang dia nak balik, tuan-tuan sekalian, Allah membuatkan cahaya di muka Tufail. Cahaya macam lampu ni, terang pak macam tu. Akhirnya bila dia nak balik, dia tengok muka dia cahaya, dia kata, ya Rasulullah, janganlah di muka. Dia minta ubah. Sebab dia kata, takut nanti kabilah aku kata kena dengan berhala kami. Jadi cahaya tu, Nabi pun berdoa, ya Allah, duk tang lain. Maka cahaya tu pun berpindah ke tongkat ataupun ke cemetinya. Jadi cahaya, tongkat Tufail bercahaya, tuan-tuan. Sayyidina Tufail, tongkat dia cahaya. Tongkat dia ataupun cemeti dia cahaya. Dia pun balik berdakwah. Yang masuk Islam Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar. Kemudian Tufail dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhumah menyebarkan Islam di sana. Kemudian kata pengarang kita, antara yang masuk Islam namanya Dhumad al-Azdi. Tak nak dengar ni nama sahabat, tuan-tuan. Awal lepas masuk Islam. Dia ni tok bomo daripada Yaman. Dia ni memang pandai jampi serapah daripada Yaman, daripada kabilah Shanu'ah. Shanu'ah di Yaman. Bila dia mai Mekah, dia masuk kota Mekah, semua orang cerita pasal Rasulullah SAW. Bukan cerita benda baik, semua bercerita tentang benda tak elok Nabi. Kita kena sekali orang fitnah, bergegak tubuh badan, sebulan tak ada mood nak ceramah. Saya waktu belajar di Syria pun pernah sekali kena tangkap. Dia nak tangkap orang lain, tertangkap saya. Bawa pergi ke sana, kena soal jawab berapa bilik. Dia tanya soalan banyak, tapi semua soalan dia sama. Sebab dia nak catik, dia tengok jawapan kita sama tak. Banyak dia tanya, panjang. Keluar pada tu sebulan, tak boleh buat apa. Alah, masuk sehari lah. Tuan-tuan, Rasulullah ni orang luar mai. Semua penduduk Mekah beritahu ni, jaga ada orang gila, jaga ada orang jahat, jaga ada di sihir nama Muhammad. Dia pun tunjuk ni, ni tu di sihir tu. Tuan-tuan nak hidup macam mana di kota Mekah? Dan betapa kuatnya hati Nabi SAW masih menyebarkan Islam. Rasulullah duk sebab macam tu lah Islam. Bila Dhumad al-Azdi ni, orang kenal dia ni bomo besar daripada Yaman, dia mai, orang buka cerita, hang jaga aja, hang pun boleh kena. Dia kata, tak apa, aku nak try rubat dia ngak. Dia nak pi berubat Nabi SAW. Akhirnya dia pun pi ke Nabi. Baru dia pi jumpa Nabi, dia kata, ya Muhammad, boleh tak izinkan aku mengubati kamu? Nabi pun kata, bismillah, alhamdulillah. Tuan-tuan, Nabi baca doa kat dia. Dia kena dulu. Nabi pun baca doa habis-habis. Muhammad kata, boleh tak ulang 3 kali? Dia kena dulu jampi oleh Nabi SAW. Nabi jampi. Nabi pun kenal dia bomoh besar. Bila dia mai kata nak berubat, Nabi baca kat dia. Dia kata, wahai Muhammad, boleh tak ulang lagi perkataan tu? Bukan Quran kan? Nabi baca tu bukan Quran, tapi doa. Nabi baca. Akhirnya dia suruh ulang. Dia kata, aku, selama aku hidup,
aku pernah mendengar mentera tukang seher, puisi penyair, mentera padri dan sami. Apa yang kamu baca bukan daripada manusia. Walaupun Nabi tak baca Quran. Bila Nabi ulang 3 kali, akhirnya masuk Islam dia. Dia yang masuk Islam. Ini Dhuman Al-Azdi. Kemudian tuan-tuan, habis pada tu, pengarang kitab kita, tunggu pengarang ni, dekat-dekat nak hijrah dah. Dekat-dekat nak hijrah, masih lagi antara tahun 11-12, Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang yang mai daripada luar ke Mekah. Tahun itu Nabi berjumpa dengan beberapa orang, 6 orang daripada Aus dan Khazraj, 6 orang je. Ada senarai nama, tuan-tuan boleh tengok muka surat 138. Ini baru kenal betul-betul sahabat daripada Madinah yang mana paling awal masuk Islam. Tuan-tuan, Nabi berjumpa dengan 6 orang. Yang pertama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ni terkenal dalam kitab sirah. Perkampungan As'ad bin Zurarah adalah perkampungan pertama yang didirikan semayang Jumaat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi duduk di Mekah lagi, semayang Jumaat telah pun dilaksanakan di perkampungan As'ad bin Zurarah. Ni di kampung dia. Di Mekah tak boleh buat semayang Jumaat. Jadi dia rupanya yang paling awal masuk Islam. Bila dia mai, dia terima Islam Nabi. As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Ini masyhur. Jabir bin Abdullah masyhur, Uqbah bin Amir masyhur. Hak lain lagi 4 tu nama depa kurang masyhur kecuali orang yang mendalami sirah lah, no? Depa 6 orang ni jumpa Nabi, Nabi tawarkan Islam, depa masuk Islam. Ini ramai sikit. Nabi pun seronok sebab dah ada wakil di Madinah. Bukan di kota Madinah betul, di pinggir Madinah. Sebab As'ad semua ni dia duduk di pinggir kota Madinah. Nabi pun seronok, apa nama ni, dah ada yang masuk, dah ada yang masuk Islam. Maka lepas pada tu nanti lebih ramai yang menerima tawaran daripada Nabi SAW. Dan yang terakhir muka surat 139, perkahwinan Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini pendapat jumhur. Bila Nabi kahwin? Dalam bulan Syawal tahun yang sama, Nabi bersetuju mengahwini Aisyah radhiyallahu anha yang bergelar penentu kebenaran ketika berumur 6 tahun dan menyempurnakan perkahwinannya dengan Aisyah ketika berumur 9 tahun dalam bulan Syawal tahun 1 Hijrah di Madinah. Perkahwinan Nabi dengan Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar adalah juga wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 kali Nabi nampak. 2 kali Allah wahyukan untuk mengahwini Aisyah. Nabi kahwin dengan dia, ada yang kata 6, ada yang kata 7. Kemudian Nabi bersama dengan Sayyidatina Aisyah di Madinah ketika Sayyidatina Aisyah berusia 9 ataupun 10, dan itu adalah pendapat jumhur, bukan pendapat Syiah. No, pendapat jumhur dah tu. Jadi sekadar tu dulu insya-Allah pada malam ni, ringkas, saya pun ada urusan lepas ni insya-Allah. Dan kita akan sambung nanti yang akan datang, Isra' dan Mi'raj, kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, manfa'atkanlah ya Allah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.